Puluhan nelayan asal Filipina yang kedapatan mencari ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia ditangkap Polairut Bahar Kampori. Aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing masih terjadi di zona ekonomi eksklusif Indonesia, tepatnya di wilayah perairan Sulawesi. Kapal polisi KP Baladewa menangkap kapal ikan asing jenis pambot beserta 20 nelayan asing asal Filipina saat melakukan penangkapan ikan di perairan Sulawesi. Polairut Polda Sulawesi Selatan juga menangkap 9 perahu katinting, sejumlah alat pancing, dan ratusan kilogram ikan yang sudah berhasil mereka tangkap. Dari hasil pemeriksaan, selain tidak memiliki dokumen kapal yang jelas, kapal jenis pambot tersebut juga tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Untuk pengusutan lebih lanjut, di pangkalan Polairut Kota Bitung.